Selamat datang di channel Alwilis, channel yang tidak punya manfaat dan tidak berfaedah sama sekali, tetapi bisa menghibur teman-teman semua. Oke, di video kali ini memperingati 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, maka saya akan mempersembahkan puisi dari anak bangsa yang berjudul Puisi Sumpah Pemuda. De facto sampah pemuda 28 Oktober 2019. Oke, kira-kira videonya seperti apa? Tuh, ayam-ayam ini tinggal kukuruku saja, katong ada rekam baru. Mengganggu. Oke, lanjut ya. De facto mengeluarkan lagunya baru beberapa jam yang lalu. Untuk itu saya penasaran untuk mereaksen video ini atau puisi ini. Tetapi sebelum itu alangkah baiknya teman-teman harus subscribe dulu channel ini. Oke. De facto ini dia dari asalnya dari Maluku Utara di Ternate kalau tidak salah ya. Oke, kita mulai dengan puisinya. Bisa membuat teman-teman semua terinspirasi. Oke. Sampah pemuda. Sebentar, sampah pemuda berarti saya juga pemuda, berarti saya yang reaction juga saya sampah. Oh my god. Lanjut. Wih, ada foto-foto presiden di sini ya. Terakhir fotonya dia yang punya puisi ini, laki-laki sadap. Asli memang dia punya instrumennya. 28 Oktober 1928. Oke. Di Batavia. Cita-cita leluhur akan bangsa Indonesia. Merangkum beda atas nama kemanusiaan, lalu berangkat dari rasa hormat kepada perasaan. Oh, anak muda dari keterpanggilan nurani menyepakati sumpah. Lebih dari kata-kata, ini sebuah petua untuk Indonesia perkasa. Nahkoda perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia, Sugondo, Jojo, Muspito, dan semua pejuang. Risalamu kini tersampaikan. Wow, sangat menyentuh. Menyentuh sekali. Sumpah pemuda itu dahulu, kala republik ini masih waras, kini hanyalah sampah pemuda berkali-kali teriak sumpah. Momentum yang melahirkan rasa bangga hingga lebih kepada pakan dada, tapi tak serius memaknainya dengan isi dada. Sumpah pemuda kini hanya sekedar peringatan kepada ingatan, menunjukkan eksistensi sebagai manusia berpendidikan, menganggap semangat musimannya kehormatan yang adalah perjuangan. Tai, lihatlah setelah sumpah pemuda menuju 29 Oktober, masalah-masalah kemanusiaan jadi tontonan kaum muda. Hak asasi ditelanjangi, wajah-wajah Muhammad Yamin ramai di mall, bioskop, dan pasar malam. Mereka asik menghitung langkah bersama kekasih menuju malam-malam yang tenteram. Merinding. Menjadi saksi atas ini seorang pemuda mengucapkan sumpahnya. Sumpah pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu. Tanah darah hasil tawuran pemuda-pemudi kepala batu. Kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa yang diam demi menumbuhkan suasana tentram. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa asing yang membawa rasa bangga dalam pergaulan. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Dan ini sampah pemuda. Wah, keren. Berkreasi dalam puisi, dalam kritik, dalam puisi. Oke, itulah video dari
de facto puisi Sumpah Pemuda. Karena banyak suara aneh di luar sana, suara ayam. Maka dari itu, sekian dulu dari video saya. Sampai nanti di video-video saya selanjutnya ya. Soalnya di luar banyak hewan-hewan yang tak dikenal. Mengganggu sih hewan-hewan di luar ini. Rekam baru. Oke, sampai jumpa lagi dengan video saya selanjutnya. Salam manis.